Mieke Wijaya meninggal dunia, sempat ucap syahadat hingga dimakamkan satu liang dengan suami. Duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Aktris senior Mieke Wijaya menghembuskan napas terakhirnya pada Selasa, tanggal 3 Mei tahun 2022, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kabar meninggalnya Mieke Wijaya dibenarkan oleh sang putri, Nia Zulkarnaen. Nia Zulkarnaen menyebut sang ibu meninggal karena komplikasi penyakit diabetes dan kanker. Jenazah Mieke Wijaya telah dimakamkan sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat di Taman Pemakaman Umum, TPU, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berikut ini kumpulan fakta terkait meninggalnya Mieke Wijaya. Tidak mau meninggal di rumah sakit. Nia Zulkarnaen mengatakan ibunya sempat dirawat intensif di rumah sakit sekitar 45 hari. Pada tanggal 27 April tahun 2022, Mieke Wijaya bersikeras ingin pulang. Lantaran ia ingin merayakan momen Lebaran bersama keluarga. Kepada awak media,